Pemirsa memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kelompok pemuda Karang Taruna di Kabupaten Cianjur melakukan aksi pungut sampah rumahan dan sampah di sungai-sungai. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program Citarum Harum. Seperti inilah aksi kepedulian sekelompok pemuda yang dilakukan oleh sejumlah anggota Karang Taruna RW 01 Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, mereka berkeliling ke setiap rumah-rumah untuk memungut sampah. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir rob yang disebabkan oleh sampah, pasukan Oren Karang Taruna pun melakukan aksi bersihkan sungai dalam mengantisipasi terjadinya banjir yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Menurut Ketua Karang Taruna, aksi ini akan terus dilakukan hingga warga masyarakat sadar akan kebersihan dan tidak buang sampah sembarangan. Aksi ini pun dilakukan secara sukarela guna memotivasi warga lainnya untuk melakukan hal yang sama. Selain itu juga mengantisipasi terjadinya banjir yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk di sungai. Terinspirasi dari, ya saya juga kan dekat Solokan, kalau musim kemarau, sampah bau di Solokan pada numpuk. Ya kami beserta jajaran Karang Taruna dan Ketua Karang Taruna Wabeko sama pemerintah desa menggiatkan sampah. Dan semoga ke depannya kami lebih dipantau, diperhatikan, bukan hanya untuk sekali ini saja, dan ke depannya kami akan tetap berlanjut. Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik untuk Karang Taruna sehingga KRW-an, terutama untuk tim kita, pemberi sampah dari warga, dari Solokan, mungkin yang jadi kendalanya masih soal transportasi dan swadaya masyarakat, dan mohon kesadaran untuk masyarakat tentang sampah. Setiap harinya, pihaknya melakukan aksi pungut sampah secara sukarela, pihaknya terkendala dengan alat transportasi untuk membuang sampah ke tempat pembuangan umum. Mereka berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap aksi yang dilakukan oleh pihak Karang Taruna. Saya selaku pemerintahan desa di Desa Wangun Jaya, dalam hal ini alhamdulillah saya menyambut baik dengan adanya program kebersihan yang ada di KRW-an 1. Alhamdulillah yang menjadi inisiator Karang Taruna di KRW-an 01 dan seterusnya program yang dikaitkan dengan Citarum Harum. Alhamdulillah beberapa bulan kebelakang dari pemerintah desa kerjasama sama pemerintah Forkopincam tingkat kecamatan bekerja sama membersihkan Solokan. Dengan gerakan aksi pungut sampah ini, pihak desa mengapresiasi gerakan peduli sampah yang dilakukan oleh pihak Karang Taruna RW 01 Desa Wangun Jaya. Hal ini juga dilakukan oleh pihak Karang Taruna sebagai bentuk dukungan terhadap program Citarum Harum. Heri Setiawan, Bandung TV.